dimulai dalam hitungan 5, 4, 3, 2, salam. Belasio, Kelurahan Jayangan, yang diawali, yang sudah standby mobil pemadam dan juga patwal serta mobil listrik. Yang turut serta berada di dalamnya adalah 3 etnis Banjar, Jawa dan serta foto presiden dan wakil presiden yang mana dibawakan oleh SMP Darussalam. Makanannya? Iya, nah, itu ada bakau, ada bacang, ini ada kueku, yangko, ini apa sih? Ini kue mangkok. Ya. Khas etnik Cina ya? Rondo gulung, mendut, wajik, jadah, klenyem, lapis, utri, corobikan, terus sawut, masih banyak deh. Klepon itu Jawa, apem, banyak kalau anu. Kalau yang di bawah ini yang ada berapa ini jenis? Ada 9. 9 jenisnya.
ada pemaknaan khusus nggak Bu, kenapa yang dipilih jajanannya ini, atau emang karena enak aja gitu? Enggak, karena ciri khasnya. Oh, ciri khasnya. Khasnya kan kalau jajanan itu Jarwono. Jarwono itu Jawa, Cina, Banjar. Jadi kan Banjar, Jawa, Cina. Kalau Banjar, makanan Banjarnya apa, Jawa apa, Cina apa. Kalau mau sesuai request. Kalau jajanannya banyak, kalau Jawa kan relatif banyak. Ini hanya sampel aja. Ini hanya sampel. Menyediakan berapa jenis jajan ini, Bu? Ini semua 1.500. 1.500. Iya, minta ya, habis kirap. Jadi nanti ya. Ini 10 macam. 10 macam bisa disebutkan apa aja Bu? Sudah saya tulis ini mau sebutkan. Ya ini putu ayu. Ini lepet sama megeli. Ini lumpur. Itu cucur. Ini kelpon. Ini pepere. Ini untuk-untuk. Emparan tatak. Itu kekola. Dari khas dari Banjarmasin. Oh, Banjar. Ya. Yang bikin orang sini orang sini. Ya orang Banjar. Orang Banjar yang tinggal di sini. Ya, yang ya. Kalau totalnya ada berapa jenis, Bu? Berapa jenis? Saya pesannya ya, tadi 10. 5 6 7 8 9 10 ya. 10 sama Mekli. Oh iya. 10. Jajanan ini emang setiap hari bisa didapatkan di sini. Oh bisa, bisa. Oh iya. Ini sudah di sebelah sana. Di perapatan sini, depan alona tiap hari jualan. Oh, berarti tiap hari sudah ada di sini ya Bu ya. Konsumsi oleh masyarakat Jawa. Atau itu depannya SMA oleh Senam itu ada di sebelah sini. Biasanya dijual dari harga berapa sampai berapa Bu? Sekarang kan apa-apa mahal. Yang paling murah 2.000. Kira 2.000. Nah, kisarannya 2.000 sampai berapa Bu? Sampai 3.5. Paling mahal 3.5 ya. Okay. Bu, ada makna khusus atau filosofi enggak ada salah satu kue khas Banjar itu, Bu? Maksudnya gimana? Makna pembuatan salah satu ada kepolan cacalannya gitu. Ada. Mbak ini kan caranya. Thank you.
Thank you.